Kami sudah melakukan revisi Permen Kumham nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Kami telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, Kemlu, Kemenhub, dan kementerian lainnya. Yang sebelumnya, tenaga-tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka proyek strategis nasional sekarang sudah kita batasi, tidak boleh lagi masuk. Yang kita kecualikan adalah orang-orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas, orang-orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, 4, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, misalnya dokter-dokter dalam rangka misalnya untuk penanganan COVID, lab, petugas-petugas lab, dan yang berkaitan dengan kemanusiaan, awak alat angkut pesawat, baik darat, baik udara maupun laut. Ini yang boleh, itu pun harus mendapat rekomendasi dari kementerian lembaga terkait, serta memenuhi ketentuan prokes. Diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.